Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review singkat golok cilik Ciomas Satria Banten. Nah, ini golok lawas nih, 13 cm. Ini goloknya Bang Aminuddin di Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, ya. Nah, ini sepuh nih koleksian saya nih, ya. Ini Satria Banten, tuh kayu jawar. Mantap. Tanduk simpainya 13 cm bilahnya, ya. Tempaan Pandai Sibopong bulan Maulid, ya. Diulas dan di ritual Gondam Renok di Abah Duhari. Nah, di Cihujan. Ini golok udah 5 mulut, udah berarti udah 5 kali ngulas. Nah, berarti tinggal 2 kali lagi ngulas agar sempurna kategori Ciomas, kan 7 mulut ya untuk diulas atau di ritual agar menyerap dengan pemiliknya. Nah, ini udah 5 mulut pengulasan. Kita lihat bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Ini bilah 13 cm tempaan Pandai Sibopong, ya. Mantep ya. Mangi ya. Pokoknya udah mantep bilah 13 cm Satria Banten. Bang Aminuddin, terima kasih. Semoga berkah manfaat ya. Mantep Bang Aminuddin tuh. Kayu jawarnya jawar emas ya. Jarang-jarang. Nah, kita lihat sertifikatnya. Tuh. Sudah ditandatangani oleh lembaga, ada Abah Duhari pewaris Gondam Renok, ya. Ini Pak Agus Takwini, Kang Sulhi, ini Kak Jued, ya. Ini disahkan oleh lembaga atau lamaah masyarakat pelestari budaya Banten, golok Ciomas. Ini asli, ya. Sudah 5 mulut. Saya kuatkan di sertifikat digital di YouTube. Takut jaga-jaga sertifikatnya hilang, ya. Bang Aminuddin, terima kasih. Semoga berkah manfaat. Kita luncurkan ke Sungai Maandai, ya, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Nih, ini ada stok beberapa yang untuk pengen pesan atau pemesanan, silahkan japri WA saya. Ini ada, insya Allah sesuai tradisi dan budaya Ciomas, ya. Dijamin keasliannya, semua sesuai tradisi Ciomas. Terima kasih untuk para sesepuh di Ciomas. Juriat Pandai Golok Sibopong, ya, dari almarhum Abah Sidik Santani, Kak Salim, sang spesialis ukir, Kak Jued, kakak saya, terima kasih, Kak Suna, terima kasih, Kak Rian, ya, di Cihujan, pewaris Gondam Renok, Abah Haji Duhari, terima kasih, Abah, doanya semua, Kak Jama, Kak Mahdi, kakak saya, Kang Ii, di Ciomas, ya, Bang Firman, semua, ya, semua yang terlibat di Ciomas, terima kasih dukungannya. Semoga selalu lestari golok tradisional Indonesia, khususnya golok Ciomas Banten, ya. Itu aja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golok Ciomas, sajalur sangkan ngajadi dulur, sajalur ngajaga lembur, DGJS dari golok, jadi saudara.